lahiran Rudra sih kayak biasa sih, ikut yang 40 hari yang dipijat terus dilulur terus dikasih bebetan perutnya ya ya no, yang bisa dilakukan sama ibu-ibu biasanya sih. Banget semangka, jadi aku potongnya panjang-panjang kayak setentang goreng gitu, jadi langsung pegang sendiri makan, aku gak pake garpu. Makanan favorit dia lainnya, dia suka banget alpukat, aku suka bikinin dia kayak popsicle, jadi alpukat aku blender pakai ASI, terus aku bekuin di freezer, itu snack favorit dia banget, apalagi sekarang lagi titing kan. Oh iya, yeah, ternyata emang bener bisa ya gitu, dia sekarang udah mahir nyuap diri sendiri gitu, terus megang makanan gitu. Buat pembaca Mother and Baby, jangan lupa untuk beli edisi Maret yang ada aku dan Rudra, karena banyak banget tips-tips dan sharing pengalaman dari aku beserta Rudra.